Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil mengamankan 300 ton bawang putih impor selundupan asal Cina, dengan sebanyak 7 ton diantaranya adalah bawang yang mengandung cacing nematoda yang membahayakan kesehatan. Keseluruhan bawang putih tersebut merupakan hasil operasi kepolisian selama kurun waktu bulan Januari hingga Mei 2018. Dalam kasus penyelundupan barang putih ilegal ini terjadi dua pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran pertama merupakan terkait prosedur yang dijalankan dalam pendistribusian bawang putih tersebut dan juga pelanggaran terhadap jenis bawang putih yang dilarang. Sementara terkait perizinan, para pelaku dinyatakan melanggar ketentuan kuota impor dan juga label yang digunakan tidak sesuai dengan perizinan. Selain itu, para pelaku juga melibatkan perusahaan yang pendirinya tidak tertera dalam akta. Dari kasus penyelundupan ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu TKS selaku Direktur Utama PT TSR dan sudah ditahan, MYO selaku Direktur Operasional PT PTI, TDJSE selaku Direktur Utama PT CGM, dan PN selaku Pengendali dan Pembiayaan. Kali ini kami menyampaikan bahwa kami melakukan penindakan atau penangkapan importasi bawang putih yang dilakukan secara melanggar hukum. Ya. Selain jenis yang diimpor dan yang diedarkan di masyarakat itu seharusnya tidak boleh, ini yang dilanggar, ini yang kita lakukan penindakan di Surabaya. Untuk tersangka sudah kita lakukan pemanggilan dan akan kita lakukan segera tindakan kepolisian. Kemudian barang bukti sudah kita amankan kira-kira sekitar 200-an ton ya, dan akan menyusul di tempat yang lain. Kita lakukan pengamanan terhadap khususnya barang bukti yang harusnya tidak boleh beredar di untuk dikonsumsi. Itu sementara yang saya jelaskan kepada rekan yang kita lakukan penindakan terhadap penyalahgunaan importasi, baik itu izinnya maupun apa yang diimpornya itu yang seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.